sebagai langkah awal, menyediakan plasma konvalesen. Kala yang bekerja sama dengan PMI Kota Makassar, menggelar screening atau tes kelayakan, melakukan donor plasma di Sauraja Balrom, Wisma Kala, pada Rabu 25 Agustus 2021. Dalam kegiatan ini, seluruh calon pendonor merupakan insan Kala yang tercatat sebanyak 118 orang. Kegiatan ini dipantau langsung oleh Ketua PMI Kota Makassar, Syamsu Rizal, atau yang akrab disapa, Dengical. Selain screening calon pendonor plasma konvalesen, Kala dan PMI juga menggelar donor darah rutin yang diikuti oleh puluhan insan Kala dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Setelah Cristiano Ronaldo panas dikaitkan dengan Manchester City, kini malah Ronaldo justru berpeluang besar kembali ke klub lamanya, Manchester United. Hal ini diungkapkan oleh pakar transfer Italia, Fabrizio Romano. Manchester City bahkan dikabarkan telah keluar dari perburuan Ronaldo. Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, mengapresiasi Kapolda Sulsel, Irjen Pol Merdisyam dan jajarannya dalam mengungkap sindikat peredaran sabu 40 kg dan 4.000 pil ekstasi. Di mana, dua bandar itu ditangkap dalam penggerebekan di sebuah hotel bintang 3 di kawasan Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar pada Rabu 25 Agustus 2021 malam.